Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jakarta Jakarta. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, 3 rumah di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur terbakar habis. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api dengan cepatnya menghanguskan 3 rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Meski kondisi cuaca hujan, namun kobaran api terlihat menyambar ke rumah yang saling berhimpitan. Sulitnya akses menuju lokasi membuat petugas pemadam harus naik ke bangunan rumah warga yang tinggi. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Setelah petugas mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran dari suku dinas kebakaran Jakarta Timur. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tributor, Elsinta TV, Jakarta. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di dalam mobil yang terparkir di bahu jalan Pramuka Sari 3, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Belum diketahui pasti penyebab meninggalnya pria yang ditemukan dalam posisi tertelungkup di kursi pengemudi. Jasad pria ini diletakkan di lantai garasi rumah seorang warga di Jalan Pramuka Sari 3, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sebelumnya warga menemukan pria ini dalam kondisi tak bernyawa di dalam mobil yang terparkir di bahu jalan. Saat ditemukan, tubuh korban dalam posisi tertelungkup di jok pengemudi dan mesin mobil mati. Dari hasil identifikasi polisi, pria ini diketahui bernama Edi Setiawan, berusia 59 tahun, warga Jakarta. Belum diketahui pasti penyebab meninggalnya, namun warga sekitar mengenali mobilnya kerap parkir bermalam di lokasi. Posisinya udah jadian gerungkuk aja. Dalam mobil? Dalam mobil. Dalam jam berapa, Bang? Ya, kira tadi ketahuannya jam 7:30. Jam 7:30? Tahun itu MPF-nya. Orang sini atau gimana, Bang? Dia temannya orang sini. Temannya orang sini? Sering nginep mobil, tidur di mobil. Oh, dia sering tidur di mobil. Itu temannya yang pakai kot. Itu Grab atau apaan, Bang? Dia bukan Grab. Bukan Grab. Bukan Grab? Kayak pensiunan apa, gak terlalu tahu. Pensiunan apa? Itu yang meninggal laki-laki apa? Laki-laki. Laki-laki. Ya. Kerian ini umurnya berapa? Kira-kira umur ada 50 lebih lah, 58-an. Tapi tadi pas ditemuin pada saat? Satu jam untuk, udah gak ada. Udah gak ada di dalam mobil? Di mobil. Tapi jantung. Guna kepentingan penyelidikan, jasad kemudian dibawa ke kamar jenazah RSJM untuk divisum. Sementara kendaraannya diamankan petugas ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kontributor, Elsinta TV, Jakarta. Pemirsa, jajaran Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang pria pemilik toko sembako. Pelaku yang merupakan mantan karyawan korban ini nekat membunuh karena aksinya dipergoki korban. Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota berhasil menangkap seorang pria berinisial DS, pelaku pencurian dan pembunuhan terhadap pemilik toko sembako di Jalan Mustika Sari Rawalumbu, Kota Bekasi. Korban berinisial SS berusia 63 tahun, ditemukan tewas pada Jumat lalu dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Pelaku yang merupakan mantan karyawan korban ini nekat membunuh karena ingin menguasai harta benda yang ada di dalam toko. Pembunuhan terjadi saat pelaku yang masuk ke dalam toko melalui pintu belakang dipergoki oleh korban yang ada di dalam toko. Pelaku pun langsung memukul korban dengan botol air mineral berukuran 1,5 liter. Pelaku kemudian mengikat tangan serta kaki korban yang telah terkapar. Saat mengetahui korban masih hidup, pelaku kembali memukul kepala korban dengan menggunakan balok kayu hingga tewas di tempat. Kemudian pelaku mengambil satu karung rokok berbagai merek, namun barang curian ini ditinggalkan di bawah pohon di belakang toko. Berapa slot keterangan tersangka, akhirnya tersangka melakukan pemukulan di bagian kepala belakang dengan menggunakan botol aqua yang berisi air. Ya, 1,5 liter itu berisi air, digunakan oleh tersangka untuk memukul korban sehingga korban sampai terjatuh pingsan. Nah,
dengan kondisi korban pingsan, makanya korban diikat tangannya dengan menggunakan ini ada sisa tali rafia yang digunakan oleh tersangka untuk mengikat korban. Setelah diikat tangannya, korban diseret oleh tersangka ke dalam kamar yang diletakkan oleh tersangka di tempat tidur dengan kondisi tengkurap atau tertelungkup. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 338 dengan hukuman penjara 15 tahun dan pasal 365 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kontributor Elsinta TV, Bekasi. Pemirsa Jakarta, Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.